Apa kabar pemirsa? Selamat menyaksikan berita imigran baru kemarin di Sementing Taipei. Di salon ada pengunjung ingin menyambung rambut menggunakan rambut perawan 80 helai dengan harga 17.500. Dia menawar 15.000. Pada waktu pembayaran, dia pura-pura mau ambil uang, kemudian pergi. Setelah dinyatakan menghilang, pegawai lapor polisi. Kemudian wanita itu menelpon meminta mencabut laporan dan mau membayar. Memakai baju hitam dan celana putih masuk ke salon, membicarakan panjang rambut yang disambung dari jam 12.40 menit sampai jam 4 lebih dengan hasil rambut yang cantik, tetapi pada saat pembayaran uangnya kurang dan mau mengambil uang di ATM. 他一开始就是说没关系，他可以自己去领。后续我的助理陪他走下去之后，他又一直说没关系，没关系，我是自己去领，就是想要支开我的助理。 Asisten dan wanita itu kembali. Dia mengatakan mau membeli barang sendiri dan akan kembali untuk memperbaiki poni. Tidak ada yang memperhatikan 15.000 belum dibayar, orangnya lari. Dia akan berhenti, oh, ini bau yang sangat berat. Dia merasa sangat berat, saya harus pergi. Dia langsung pergi. Pegawai salon mencarinya, tetapi foto lain sudah diganti. Telepon juga tidak diangkat, menelepon katanya salah sambung. Di FB mengatakan sudah dibayar. Penggunting rambut marah dan lapor polisi. Kemudian wanita itu mengakui kesalahannya. 我知道了，我错了，造成很大的抱歉。我叫你帮他怎么处理？对，消案的话，我钱给你啊，就我现在就可以汇给你。可能会到就是15,000左右的那个预算。据他就说，他要用好一点的没关系。 Melihat catatan pembicaraan dari awal sudah tahu harganya dari itu 11.500 menawar sampai 15.000. Setelah selesai menghilang masih berani mengatakan suruh mencabut laporan baru transfer uang. Ini adalah penipuan, harus dituntut. Menyambung rambut tidak membayar kemungkinan merupakan tindak pidana. Tren menyambung rambut dengan rambut asli bisa menghindari kerusakan rambut dari pewarnaan. Waktu 40 menit bisa selesai. Saat ini peminatnya sangat banyak. Perindustrian mengatakan rambut asli membeli dari gadis Asia Tenggara. Dan dari penjualan kuil India, rambut dipersembahkan kepada dewa, nilai produksi setahun 100 juta. Dengan terampil membuka rambut, dengan klip, penata rambut menampilkan keahlian dalam menyambung rambut. 上面一片发片，中间是自己的头发，然后上面再一片发片，中间上面三棱镜接发片。Apa? Seperti sunwit, rambut asli ditaruh di tengah, selesai menyambung rambut. Ini proses menjepit rambut sunwit. Tidak sampai satu menit, rambut pendek cantik berubah menjadi putri rambut panjang. 之前有接过传统接发，它可能是比较会有一个交接点在那个头发的根部，那会睡觉也会比较刺痛，会不舒服。那贴片接发接起来就是非常就是没有异物感，然后也很舒服的感觉。 Terlihat helai-helai rambut lembut, sedikit pun tidak terlihat palsu karena ini adalah rambut asli. 那印度因为它是奉献给庙，然后庙再把这个头发拿去卖，所以印度的庙常常一年的产值可以卖上亿元台币，有固定把头发留长，然后让卖给那个假发的工厂，尤其是少女的头发，那一公斤都好几万。 Kuil India menjual rambut dipersembahkan kepada dewa, setiap tahunnya nilai produksi 100 juta dari gadis kampung Vietnam, Laos, dan Asia Tenggara lainnya. Kebanyakan tidak disemir dan keriting, ini alasan industri mendapatkan rambut asli. Taiwan sekarang sedang tren dalam menyambung rambut, menggunakan klip menyambung rambut. Harga tidak sama tergantung panjangnya. Dalam menyambung rambut, harga sekitar 10-20 ribu karena tidak merusak rambut, juga mudah dan cepat, bisa bertahan 3 bulan. Merubah rambut adalah sebagai pilihan. Taja Chen Langkong Matsu mengintari yang ketiga hari banyak masyarakat yang antusias menyebabkan penundaan perjalanan 6 jam. Sore rombongan masih di Changhua. Semuanya berebut untuk bersembahyang pada kolong jembatan. Merebut uang emas sembahyang berharap agar Matsu tetap damai. Matsu Luan Chao datang, orang-orang menunggu sangat lama, semuanya menunggu untuk sembahyang pada kolom jembatan. Rombongan berputar sampai di mana banyak orang yang menunggu, banyak orang yang telah menyiapkan uang emas sembahyang berharap Matsu pun mendapat berkah, berharap tetap damai. Sepanjang jalan rombongan beduk paling depan sangat ramai, juga ada perempuan memakai baju seksi dan berjoget, ada yang sudah 11 tahun, ada yang membawa anjing mengikuti langkah Matsu. Banyak masyarakat antusias menyebabkan penundaan perjalanan 6 jam. 10 April sore rombongan masih di Changhua, datang di Yongjing, juga memutari di wilayah sekitar tetapi tidak melewati rumah W perumahan Tingsing, sengaja menghindari. <tuh-tuh>
Semuanya jangan berpikiran terlalu banyak, tidak sengaja menghindari rumah W, perjalanan juga tidak direncanakan. Acara memutar meneruskan perjalanan ke arah selatan, sekitar jam 10 malam sampai di Inlin. Bulan kemarin, kasus pembunuhan neon kecil di Nehu, Taipei membuat Asosiasi Sosial Mawar Putih sekitar 1.500 orang membawa bunga melati di Kategalan, menentang hukuman bukan mati, meminta pemerintah keamanan dalam masyarakat karena setelah kasus neon kecil, para orang tua khawatir mereka keluar. Artis kecil PS ini dengan suara nyanyian anak berharap pemerintah memberikan kebahagiaan terhadap mereka, lingkungan aman dalam pertumbuhan. Orang dewasa memakai baju hitam, anak memakai baju putih. Setiap orang di tangan sekuntum mawar putih meminta kepada pemerintah keadilan, berharap pemerintah mematuhi hukum yang ada. Seharusnya dihukum mati, dieksekusi ya dieksekusi. Tidak memandang pemerintah baru atau lama harus menghadapi masalah. Forensik Kau Tajeng juga ada di tempat. Jadi pakai tongkat ya. Wah, gong. Mohon cuci deh, Pak. Nah, itu tak tahu apa-apa. Ketakutan setelah pembunuhan brutal masih belum dihukum mati. Dalam jangka waktu pendek ada yang meniru. Masih banyak melukai nyawa tak berdosa orang tua dan anak berdiri di jalanan berharap secepatnya pemerintah menggunakan hukum agar masyarakat aman. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita Imigran Baru.